hanya da Zapora, segera Petrosa Heike, Cekahil ZDG. Sebuah julukan yang disebutkan oleh Chico Cekoto untuk Rendo Kejodo, atau yang akrab kita kenal dengan nama Ratu Kaliyabat. Kabar tentangnya dicatat oleh penjelajah Portugis, menjadi catatan yang sangat mengancam bagi kekuasaan asing tersebut di abad 16. Ketika masyarakat belum mengetahui dan memahami biografi, profil, dan kontribusi dari Ratu Kalinyamat, tentu dia akan mendapatkan pemahaman dari oral tradition atau tradisi lisan masyarakat. Di antaranya dianggap Ratu Kalinyamat sebagai tokoh mitos atau tokoh yang tidak hadir dalam perjalanan sejarah bangsa. Kalau kita melihat abad ke-16, 1500 sampai 1599 sebenarnya adalah abad Islam dan abad betapa pentingnya perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Dan disitulah lahir sosok seorang penguasa Jepara yang kemudian kita kenal dengan Ratu Kalinyamat. Rembang itu menjadi daerah kekuasaannya Ratu Kalinyamat dan keteguhannya dengan kemampuannya Ratu Kalinyamat sebagai seorang ratu yang memang terah seorang penguasa Kesultanan Demak, ya, mulai kakeknya kemudian ayahandanya yang berhasil memperluas kekuasaan Kesultanan Demak. Akhirnya beliau juga berhasil mengantarkan Jepara itu ke puncak kekuasaan atau puncak kemasyhuran waktu itu, ya. Ratu Kalinyamat pertama adalah memang tokoh yang secara historis ada dan mempunyai peran penting dalam perjalanan daerah serta bangsa. Ada beberapa peninggalan artefak dan peninggalan kompetensi keahlian yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Yang pertama, kalau kita telusuri pada periode yang sezaman itu adalah kita lihat bahwa Masjid Mantingan yang dibuat pada tahun 1559 berdasarkan Condro Sengkolo Rupa Brahmono Warnasari yang kemudian kalau di tahun Masehi kan 1559. Jadi masjid itu dibangun pada masa kekuasaan Ratu Kalinyamat. Kemudian pada masa Sultan Hadirin meninggal 1549 juga ada makam.
makam Sultan Hadirin dan makam Ratu Kalinyamat yang ada di Mantingan. Itu menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat bukanlah tokoh mitos, tapi tokoh fakta berdasarkan fakta historis. Nyuwun pangapunten Kanjeng Ratu. Nawi Sunan Prawoto sampun kerja. Kematian Sunan Prawoto, saudara Ratu Kalinyamat, juga Pangeran Hadirin suaminya, telah mengantarnya ke dalam kesedihan yang mendalam. Akan tetapi, itulah awal kisah keberanian seorang ratu dari ujung para ini. Ternyata konflik antar keluarga ini tidak hanya berlaku ya terhadap Sunan Prawoto yang menjadi penguasa Demak, tapi juga melebar. Sehingga Sultan Hadirin bersama Ratu Kalinyamat menghadap Sunan Kudus sekitar tahun 1549 tersebut. Pulang dari pertemuannya dengan Sunan Kudus untuk mempertanyakan pembunuhan yang dilakukan Aryo Penangsang kepada Sunan Prawoto, kakaknya Ratu Kalinyamat. Ternyata di dalam perjalanan dia dibunuh oleh anak buah dari Aryo Penangsang. Terhadap peristiwa tersebut, maka Ratu Kalinyamat merasa sedih. Sehingga pada proses inilah maka Ratu Kalinyamat meminta kepada saudara-saudaranya yang ada di Demak. Dan dalam proses inilah kemudian Ratu Kalinyamat yang melakukan upaya penepian diri ke sebuah wilayah yang dikenal dengan Topo tersebut. Dan pada tahun 1549, Aryo Penangsang yang pada dasarnya ingin menggantikan kekuasaan dari Sunan Prawoto yang sudah terbunuh oleh dia, ternyata tidak kesampaian karena Aryo Penangsang itulah kemudian yang dibunuh oleh saudara-saudara dari Ratu Kalinyamat untuk membalaskan dendam atas kematian anak dari Sultan Trenggono dan suami dari Ratu Kalinyamat tersebut. Paring kawigatosan dumateng para kawula sedaya. Mbok bilih ing dinten menika. Tanggal 12 wulan Rabiul Awal, Roro Retno Kencana Jumeneng. Kawisuda Jumeneng minangka ratu ing Kalinyamat. Kanthi Candra Sengkala terus karya tataning bumi. Ratu Kalinyamat naik takhta di tahun 1549. Sebagai seorang pemimpin, ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tekadnya kuat,
memimpin Jepara yang berperan besar dalam perdagangan internasional pada saat itu. Tak hanya memiliki rakyat yang menghormatinya, Ratu Kaliyamat juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Dari kekayaan itulah, ia bisa mengupayakan keamanan dan kejayaan bagi rakyatnya. Ratu Kaliyamat kembali membangun Jepara, tidak lagi bersama suaminya, tapi kemudian dengan sendiri, kemudian berhasil memimpin Jepara. Ya. Pada periode Ratu Kaliyamat, banyak sekali pedagang dari luar negeri, ada Koromandel, ada India, ada Cina, ada beberapa negara yang lain itu datang ke Jepara. Itu artinya bahwa keberadaan Jepara sebagai pelabuhan sangat diminati oleh pedagang asing dan dipandang pelabuhan yang menguntungkan. Karena kekuatan ekonomi dan kekuatan militer yang dimiliki oleh Ratu Kaliyamat itu membuat daerah-daerah lain atau kerajaan lain, minimal ada beberapa kerajaan yang meminta secara langsung bantuan dari Ratu Kaliyamat, yaitu Johor, kemudian ada Aceh, kemudian ada Hitu di Maluku, itu meminta bantuan kepada Ratu Kaliyamat. Di samping hubungan diplomatik, militer, kemudian hubungan perdagangan, itu juga terbangun hubungan tadi, spirit bahwa Jepara sebagai sebuah kesultanan yang kemudian melakukan syiar Islam, saya pikir sebagai sebuah alat juga untuk membangun komunikasi dengan kesultanan-kesultanan yang lain. Sehingga ketika hubungan yang baik itu kemudian Kaliyamat diminta bantuan untuk menyerang Malaka, menyerang Portugis, itu kemudian dia bersiap. Di samping itu kekuasaan Portugis yang sana juga mengancam kedaulatan Jepara. Jeko Jekoto dalam bukunya yang berjudul Da Asia Dekada Nova menyebutkan bahwa musuh terbesar Portugis di Malaka adalah Raja Aceh yang berbahaya dan berkuasa. Tak ragu mengaburkan kekayaan untuk bertempur, apalagi untuk mengundang ratu dari Jepara, tuan putri yang penuh kuasa dan kaya, yang sangat bersemangat menawarkan bantuan demi menghancurkan bala tentara Portugis. Ratu Kaliyamat adalah sosok pemimpin dari tiga kekuatan besar kerajaan Islam, yaitu Malaka, Aceh, dan Maluku. Ratu Kaliyamat melawan Portugis di Malaka adalah bahwa Portugis adalah merupakan ancaman bersama dari ketiga kerajaan Islam itu, di mana ekspansi ekonomi yang dilakukan Portugis ini cukup mengganggu, dikhawatirkan mengganggu stabilitas perdagangan antara ketiga kerajaan tersebut. Dari fakta-fakta historis tersebut, kita bisa menginterpretasikan, satu, bisa juga alasan ekonomi.
karena semuanya berkepentingan terhadap perdagangan di Malaka. Karena posisi Malaka adalah jalur strategis perdagangan dan pelayaran dunia. Dan ketika itu dikuasai oleh Portugis, maka pedagang-pedagang lokal, baik itu Aceh, Johor, termasuk Jepara, tentu akan mengalami keterbatasan dalam perdagangan dan pelayaran. Kemudian yang kedua, secara politik, kalau keberadaan Portugis berdasarkan sumber-sumber yang saya baca, tidak diantisipasi atau kemudian hegemoninya itu tidak dipatahkan, itu akan membahayakan keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Pertama, dia bangun dulu kekuatan internal Jepara ya, lewat pasukan yang ada di Jepara. Kemudian juga kapal-kapal besar dibangun. Kemudian juga membangun apa, komunikasi atau membangun, kalau istilah sekarang mungkin koordinasi ya, dengan misalnya Banten, kemudian Cirebon, kemudian tadi daerah-daerah yang memang sudah bersahabat dengan atau membangun kerjasama dengan Ratu Kalinyamat. Jayalah Jeparaku! Jayalah! Adapun kekuatan ya pasukan atau prajurit yang dikerahkan oleh Ratu Kalinyamat ketika menyerang ke Malaka pada tahun 1551. Satu itu sekitar 4.000 prajurit sampai 5.000 prajurit. Puncaknya adalah pada tahun 1574, di mana pada saat itu Raja Aceh meminta bantuan kepada Jepara, terutama Ratu Kalinyamat, untuk menyerang Portugis di Malaka pada periode tersebut. Kemudian berapa jumlah pasukan yang dibawa oleh Ratu Kalinyamat, yang dikirim Ratu Kalinyamat, itu sekitar 15.000 pasukan. Yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat itu mengalami kegagalan. Tapi kita melihatnya bahwa menunjukkan seorang wanita yang tidak putus asa dan tidak menyerah meskipun berkali-kali jatuh dan kalah. November tahun 2023, Ratu Kalinyamat diangkat menjadi pahlawan nasional. Semangat patriotisme di poros maritim yang telah ia berikan, kini menjadi teladan bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Kegiatan-kegiatan untuk menghormati Ratu Jepara ini juga sering diadakan, seperti paratan hingga perayaan hari jadi Kabupaten Jepara, mengacu pada hari di mana Retno Kencono naik tahta menjadi Ratu Kalinyamat di tahun 1549. Meski penanggalan pada masa itu belum tercatat dengan sempurna, tanggal 10 April dipilih sebagai hari jadi Kabupaten Jepara. Selain itu, kegiatan sarasehan budaya juga kerap kali diadakan untuk menularkan semangat dan nilai keutamaan Ratu Kalinyamat. Memori kolektif itu kan sesuatu memori yang menumbuh ya. Ada beberapa memori kolektif yang sampai hari ini itu terus diwarisi oleh warga Jepara khususnya, yaitu diantaranya adalah
mungkin bisa situs dan ritus seperti itu. Kalau ritus itu setiap tahun di tanggal 15 Ruah ya, penanggalan Jawa, itu diadakan pesta beratan. Pesta beratan itu untuk mengenang Ratu Kalinyamat berkuasa di Kerajaan Kalinyamatan, di mana pesta beratan itu tempatnya adalah di Pecangan, kalau sekarang itu di Kecamatan Kalinyamatan. Itu dilakukan semacam ara-araan begitu, jembul tulaan, yaitu bagian dari ekspresi masyarakat untuk mengenang ketika Arya Penangsang sempat atau sudah dikalahkan atau sudah ditaklukkan oleh Ratu Kalinyamat. Lalu juga ada di sepak bola itu ada Laskar Kalinyamat sebagai upaya spirit supaya pemain-pemain sepak bolanya itu seperti Laskar Kalinyamat. Lalu memori kolektif yang sudah ada sejak abad ke-16, kita tahu yang pertama adalah masjid, ya, Masjid Mantingan yang dibuat pada tahun 1559. Kemudian kita sebut juga memori kolektifnya itu bicara ukir, itu bicara pada abad ke-16. Gagal bangkit lagi. Itu artinya kalau kita lihat dalam konteks kekinian, kalau wanita-wanita Nusantara itu mempunyai semangat pantang menyerah, tidak kenal putus asa, dan mempunyai jiwa yang kuat untuk terus maju, ya, tidak menjadi ngelokro, mempunyai sifat optimisme, insya Allah, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang sangat besar. Jadi Ratu Kalinyamat itu mencontohkan diri sebagai seorang yang piawai dalam mengkonsolidasi. Kalau dulu itu kan belum ada Nusantara, jadi mengkonsolidasi kerajaan-kerajaan Islam yang sevisi dengan Ratu Kalinyamat, yang senasib dengan Ratu Kalinyamat untuk bagaimana bersatu mengusir Portugis. Ratu Kalinyamat yang kita sebut dengan Retno Kencono atau Ratu dari Jepara adalah sosok wanita yang melampaui zamannya. Dan dia sekaligus wanita yang melakukan perlawanan terhadap kolonialisme sehingga layak. Dia disebut sebagai perintis embrio nasionalisme Indonesia yang tertua di dalam melawan kolonialisme di Nusantara. Ratu Kalinyamat terbukti gender equal itu sudah dijalankan pada abad 16. Kalinyamat adalah perempuan yang melampaui zamannya. Beliau adalah sosok yang inspiratif, patriotik, yang kemudian menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Ratu Kalinyamat adalah wanita yang melampaui zamannya. Sosoknya menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Ia mengajarkan bahwa kekayaannya tidak untuk dinikmati sendiri saja, melainkan juga untuk mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya. Ia tak menyerah dan mundur demi mempertahankan kekuatan nasional yang kala itu, bahkan hingga di masa depan begitu berharga.